semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini Kicin Om akan mencoba memancing di selokan nih. Katanya di selokan ini banyak ikannya. Oke, jadi kali ini kita akan mencoba memancing di daerah sini nih. Katanya di sini ada yang apa ya? Ada yang jebol katanya ini kolam ikannya. Jadi di sini kita mencoba keberuntungan nih, katanya bukti banyak ikan tuh, ada ikan mas yang udah mati di sini, berarti di sini banyak ikannya ya ternyata. Waduh, mudah-mudahan kita dapat ikan mas yang gede-gede. Oke, kita coba langsung nih trek pertama kita, apakah kita mendapatkannya di sini. Kita nih harus bersabar ini. Umpannya kita pakai cacing aja. Kita coba trek pertama. Nih, gacor enggak nih? Katanya di sini gacor. Alhamdulillah dapat nih. Langsung dapat samaran 2. Oke, ini bagus nih. Kita dapat samaran pertama, dapat 2. Oke. Kita mancing lagi, coba lagi keberuntungan ini pakai cacing sob nih. Kita dapat lagi apa enggak? Waduh, di sini bagus sekali nih, walaupun selokan kecil tapi ini nyata. Waduh, dapat lagi, ini real, ini nyata, ini bukan sembarangan, ini adalah asli, bukan rekayasa mancingnya. Dapat ini ikannya langsung tuh, walaupun nggak dapat ikan mas tapi ini dapat guys. Kita mancing lagi nih, mancing lagi teman kita nih, mancing lagi nih, apakah dapat apa enggak nih. Waduh, dapat lagi. Ternyata hari ini hari keberuntungan. Oke. Di sini tuh, di sini ada ikannya tuh. Di sini ada ikannya. Katanya di sini ada ikannya tuh tuh. Sambaran lagi. Waduh, ini real banget nih, real banget ini. Ini langsung nyata dari alam nih. Ikannya segar nih. Oke, kita mancingnya udah dapat beberapa ikan ya. Ini bukan rekayasa tapi ini real dan nyata ini. Oke, kita coba lagi di sini. Tuh guys, katanya ada tuh. Tuh dapat lagi. Alhamdulillah ternyata dapat lagi ya. Ternyata di sini banyak ikannya katanya. Ini bukan katanya tapi ini betulan, ini ada di sini tapi nggak besar tuh. Dapat lagi, gacor lagi ini dapatnya, spotnya bagus nih. Nih, waduh, bagus nih, mantap nih. Kita mancing lagi di sini. Oke, kita mancingnya di sini. Waduh, ikannya lumayan gacor nih, spotnya juga bagus nih. Oke, teman-teman, kita mancing lagi nih daerah sini, daerah selokan sini. Dapat lagi, lepas satu nih. Nantilah kita pancing lagi. Oke, alhamdulillah ya, teman-teman, kita ini mancingnya bagus nih. Tadi lepas satu nih. Kita mancing lagi daerah sini. Mudah-mudahan dapat ikan yang lebih gede atau banyak ya. Dapat lagi. Oke, bagus. Iya, mantap bang, mantap. Iya, mantap nih. Benar-benar mantap mancing di sini. Ini daerah apa ya? Daerah Mekarwangi nih, daerah Mekarwangi Ciamis ini Jawa Barat. Oke, ini mantap. Duh, nih. Menang enggak? Menang? Menang seberapa? Sabar hiji. Kok dia ngusia batu bareng? Mang, ngusia beda. Oke, kita lanjut lagi mancingnya nih. Anak kecil enggak suruh mancing bareng enggak mau. Oke, udahlah, kita mancing aja di sini nih. Mudah-mudahan dapat banyak nih. Dapat lagi. Kayak ini dapat lagi nih. Sambar. Aduh. Wah, hampir lepas. Dua wae ya.
spotnya bagus guys, meskipun slokannya kecil. Tuh katanya ada nih, sekarang ada nih, coba nih, coba kita lihat. Dapat lagi ternyata, mantap ini. Mancing di sini mantap, jadi bikin ketagihan, pengen lagi mancingnya di sini ya. Lumayan banyak nih, ada beberapa ekor nih. Oke, ini selokannya ya, banyak ikan. Kita pindah tempat nih, jangan di situ-situ aja. Kita coba ini, keberuntungan di daerah sini, keberuntungan di lokasi ini. Nah, tempatnya jangan itu-itu aja. Kita coba nih lokasi yang lain. Mudah-mudahan ada ikan yang lebih besar. Oke, teman-teman. Kita pantau terus ini sampai beres ini. Oke, kita langsung bersiap-siap lagi nih, mancing lagi, belum dapat lagi, kita mudah-mudahan dapat lagi nih. Kita pindah lokasi, dari lokasi tadi tidak dapat, kalau di sini kedapat enggak ya. Oke, tuh. Paku. Oh. Bangga dengan emas. Oke, ini adalah tempat terakhir memancingnya untuk hari ini. Kita terakhir di sini. Finishnya di sini. Alhamdulillah, ini dapat lagi ya di sini. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di kesempatan video berikutnya, atau di kesempatan waktu. Jadi memancingnya adalah sambaran terakhir di sini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen.